Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau mereview sebuah mixer konsol untuk miniatur ataupun untuk acara kecil-kecilan. Mixernya apa? Mixernya dari produknya Asle, yaitu tipenya tipe Ponic 10 ya. Ponic 10. Ini sudah dilengkapi dengan efeknya tentunya. Bagaimana kita reviewnya? Ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ini harganya sangat ekonomis sekali, cocok sekali untuk pemula ya. Jadi tidak terlalu mahal, tapi sudah bisa menyajikan audio yang mantap, audio yang jos, audio yang sudah bisa profesional ya, bisa dibilang profesional seperti itu. Karena ini sangat banyak channelnya, jadi sampai 10 channel bisa dipakai untuk acara ringkesan ya. Hiburan ringkas mungkin organ, seruling, kendang, terus takdut, terus gitar, dan mungkin vokalnya dua. Oke, bagaimana kita reviewnya ini? Langsung ikuti video ini sampai selesai ya. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Ini sangat murah sekali ya, dibanderol dengan harga sekitar 1 juta rupiah saja ya. Paling 1 juta lebih dikit untuk harga berikut ongkirnya. Oke, langsung kita buka saja ya. Nah, ini sudah dilengkapi oleh hardcase-nya seperti ini. Nah, mantul ya. Mantul. Oke, ini kardusnya kosong. Nggak ada apa-apanya, sudah. Kita taruh sini saja. Oke. Ini tampak kokoh sekali, tampak kuat, tampak mantep. Ini produknya dari Asle Professional Mixing Console. Mantep. Ini langsung kita buka saja. Kopernya ini, koper hardcase-nya, koper hardcase-nya. Open orbit bisa langsung ke Mas Hufron Pitching atau ke saya sendiri. Nomor WA-nya ada di awal video atau di akhir video biasanya ada. Langsung kita buka. Ini kayak gini. Ya. Krek-krek. Wah. Mantap ya. Yang ada di dalam sini adalah satu, apa itu, adalah ini untuk anti lembab ya. Yang kedua ini ada power supply, ini ya, jacknya belakang pun jack yang bagus punya, bukan yang colokan HP ya. Oke, kita langsung ambil mixernya. Nah, ini. Seperti ini, nah, mantap sekali. Ini total inputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 input mic, terus ada 9, 10 jacknya Akai. Untuk stereonya ya, jadi 8 mono, yang dua ini stereo. Terus jack outnya menggunakan Canon ya, jadi lumayan yang konkret, yang mantep. Terus efeknya banyak sekali, ada 16 poin efek, ada hole 1, hole 2, room 1, room 2, reverb, delay, dan lain-lain. Banyak sekali. Ada clip indikatornya, ada 8 sama power. Cocok sekali ini dipakai buat miniaturan, dipakai buat acara-acara hajatan kecil-kecilan. Sangat mantap sekali ya ini ya. Kecil tapi banyak sekali mic-nya, channel-nya banyak sekali. Ada 8 mono, yang 2 stereo, jadi totalnya ada 10. Ini ada gain, high, mid, low, AUX 1, AUX 2, pan pot, sama level. Jadi sudah dilengkapi dengan AUX 1, AUX 2 ya.
AUX 1 ini untuk monitor, AUX 2 ini untuk efek, terus panpot ini untuk balan, terus level ini untuk volume per channel, seperti itu. Ada juga pantomnya untuk mic condenser. Nah, mixer ini dilengkapi oleh USB yang bisa kita colokin flash disk. Tombol powernya ada di sini. Open order bisa langsung WA saja di awal video dengan saya sendiri, Soleh, atau dengan Mas Wupron Fishing, bisa dikirim ke seluruh Nusantara. Ini juga sudah ada ponisnya. Mantap. 8 input yang 2 stereo. Jadi mixer ini fungsinya adalah untuk mengkombinasikan antara alat musik, mikrofon, kita campur jadi satu, banyak input, outputnya cuma 2 stereo ya, right sama like. Jadi inputnya banyak, outputnya cuma 2, itu kalau mixer. Jadi bisa menggabung atau mencampur antara banyak sekali sumber input, bisa dari mic, bisa dari gitar, bisa dari keyboard, bisa dari apapun bentuk audio input. Nah, nanti keluarnya langsung jadi satu, terbagi menjadi satu stereo, yaitu right-like. Jadi kalau nggak dipakai, tinggal tutup, jadi aman dari debu. Kalau mau dipakai, tinggal buka. Ini sudah dilengkapi dengan busa ya, empuk. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe.